Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sekarang masih jam 6 pagi ya. Ini tadi habis dari rumah teman. Jadi sekalian mampir, ini bis dari Jakarta baru nyampe semua. Terpantau ini sinar Jaya 30 RE sudah nyampe ya, yang dari sini angkatan terakhir nyampe duluan. Terus ada Karina, double decker juga baru nyampe. Ini yang sweet class, ini yang sweet class belum datang. Jam 6 lebih 10 menit ini belum datang ya. Terus di sebelah sana juga ada Harapan Jaya Avante. Yang di sini Harapan Jaya angkatan pagi yang pakai Hino di depan itu. Kita nunggu yang double decker sinar Jaya masuk. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe di Topan BM channel ya. Kita tunggu sini aja, bisnya di sini. Baru ngisi solar double deckernya sinar Jaya. Ini yang sweet class mana ini? Belum datang sweet class. Yang lain udah pada masuk ini, yang dari Jawa Barat ini. 30 RE sudah standby ini di sini, sudah datang. Tidak tahu jam berapa tadi datang. Subuh balik. Yang di sebelah sini ini ada bis Citra Wisata Mandiri nih, Jember Probolinggo, dan bis patas lainnya Malang Surabaya. Semua penuh di sini, pada ngumpul di sini. Itu sinar Jaya sweet class sudah datang tuh. Jam berapa ini? Jam 6 lebih 15 waktu Indonesia Barat, wilayah Malang ya. Tuh, baru nurunin penumpang. Dan sinar Jaya akan menuju ke sini ya, parkiran ya. Ini belum tahu nanti parkirnya sebelah mana, apakah di sebelah sini ataukah yang di sebelah sana. Yang disusul sama double deckernya ya. Bisa jadi jalanan di Jakarta macet ya. Mana kok nggak kelihatan nih busnya. Oh, sweet class-nya langsung di sini, sweet class. Tuh, sweet class-nya langsung di sana. Bisa jadi double decker-nya nanti ke sini. Ini double decker ke sini, double decker. Yang bahas apa ini? Pak Riki. Pak Riki ini nih, benar. Kurang maju kayaknya. Kurang maju. Iya, kurang maju kayaknya sih. Stop. Bener Pak Riki yang bawa. Suspensinya langsung turun. Ses 27DD akhirnya udah nyampe ini. Finish jam 6 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat nih. Thank you.
lah. Yang sweet class di sini, teman-teman semua. Paling nanti juga dipindah ke sini. Oh iya, Breling masih di barat, Breling. Kalau yang Sinar Jaya Sweet Class, Breling di barat. Besok baru nyampe. Ini Harapan Jaya mau kemana ini? Yang di Sweet Class-nya parkirnya di sini ya. Kemungkinan nanti akan dipindah di sebelah sana, deket temennya. Soalnya nggak biasa parkir di sini, biasanya ini kurang ke sana. Sebelahnya Mbak Karin masih dicuci ya teman-teman ya. Yang lain udah pada tidur, Pak Riki masih ngebersihin dalam bis. Yang ini masih dicuci. Masih dibersihkan teman-teman ya dalamnya. Nanti luarnya itu jam biasanya itu tukang cucinya itu datangnya jam 10, jam setengah 11 baru datang. Jadi Sinar Jaya hari ini ada 30 RE, 27 DD, sama 25 DD. Yang sweet class-nya 25 DD. Restu Panda, Patas Malang Surabaya, julukannya Bismillah. Kru pagi hari ini sibuk ya. Jadi Sinar Jaya ini datang ini langsung di dalam-dalamnya itu langsung dibersihkan. Jadi bukan tukang cucinya yang bersihin dalam ya, tapi para kru-kru Sinar Jaya yang bersihkan. Saya selimut bantal semua tertata, dikasih pewangi lagi, yang kotor dicuci. Pokoknya pelayanannya Sinar Jaya ini benar-benar mantap, rekomend. Pokoknya bisnya dalamnya itu harus bersih baru istirahat. Kalau bagian luar itu ada tukang cucinya sendiri nanti jam sekitaran jam 10. Video dari Topan BM Channel sekian dulu. Nanti sore kita lanjut lagi untuk keberangkatannya, apakah penumpangnya penuh atau gimana. Oke, jangan lupa subscribe di Topan BM Channel agar tidak ketinggalan video berikutnya. Hari ini mumpung libur nih saya nih. Oke, salam sehat, salam sejahtera. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.